Jangan dong. Ngapain bu? Ngapain? Bok mama di kampung. Kita semua ini sudah dalam kondisi berkolaborasi.
dan kita tidak perlu lagi perdebatkan soal kolaborasi. Kita kolaborasinya tidak lagi. Kita posisinya sudah berkolaborasi. Setelah kita menjalankan KPU sini, kita sudah berkolaborasi. Nah, sudah yang selamat dan bumi yang pulih. Hijau, bumi yang pulih, atau bumi yang berkeadilan untuk kemanusiaan, atau apalah. Jadi depannya tentang kita, untuknya, untuk NTT yang seperti apa gitu. So, kita dalam 4 tahun ini, kita masing-masing komunitas sudah punya nilai-nilai, kita sudah punya visi masing-masing. Gimana akhirnya ego dari masing-masing komunitas itu bersatu menjadi sebuah ekosistem? Jadi kalau pakai kata pulih, itu hanya untuk yang tidak, untuk yang sedang sakit atau yang sedang rusak. Sedangkan ada alam kita sendiri yang sedang baik-baik saja dan itu harusnya dilestarikan. Nah, ujiannya adalah seberapa konkret visi itu dalam waktu 5 tahun? Oh ya, kegiatan bersama itu kita di acara semua yang ada ini kemungkinan kita akan berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan semacam flash mob. Flash mob bukan berarti dance aja bersama-sama, tapi dengan semua kayak graffiti, ada film, ada tarian, ada itu dilakukan secara bersama-sama untuk mengkampanyekan iklim. Nanti tunggu aja tanggal mainnya di Kupang. Kegiatan kita hari ini aksi kita untuk lingkungan. Nah, gaungnya pasti akan kemana-mana. Jadi saya berterima kasih sekali atas keterlibatan kita. Jadi mungkin ada bayangan sedikit bahwa bambu ini punya manfaat luar biasa untuk iklim. Dia mampu menghasilkan oksigen yang luar biasa dalam satu rumpunnya. Lalu bambu mampu juga menyerap karbon dioksida yang dilepaskan. Dalam satu rumpun saja dia mampu menyerap sekitar 5 megaton karbon. Nampak.
Delta. Kenapa bingung untuk ini apa? Iya, karena saat saya. Iya. Saya tidak punya. Saya tidak punya. Di negara ruang. Tidak. Tidak punya ruang. Okay, ya. Oh, begitu. Pengennya bagaimana sebenarnya? Hah? Pengennya bagaimana? Pengennya ada kamar mandi juga, kamar yang mandi satu. Khusus, yang satu lagi untuk opsi yang lain juga. Oke. Okay. Jadi tidak boleh membedakan ini kamar mandi pria, kamar mandi wanita. Ya.